Dari Kota Ambon kita ke Kota Masohi, Tribuners. Harga bawang merah di Pasar Binaya Masohi turun. Kini Rp40.000 per kilo. Harga bawang merah di Pasar Binaya, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah berangsur turun. Kini dijual seharga Rp40.000 per kilo dari harga sebelumnya yang mencapai Rp85.000 per kilo. Salah seorang pedagang di Pasar Binaya, Bakri, mengatakan penurunan harga itu disebabkan saat ini tengah memasuki masa panen, sehingga pasokan melimpah. Pasokan bawang sebagian besar berasal dari N. Rangkeng, Sulawesi Selatan. Penurunan sendiri berangsur sejak awal Agustus. Dijelaskan bawang merah yang belum dibersihkan dijual Rp35.000 per kilo, sedangkan bawang bersih dijual Rp40.000 per kilo. Tak hanya bawang merah, Tribunnews, bawang putih juga turun harga. Kini harga Rp30.000 per kilo, sebelumnya mencapai Rp45.000 per kilo. Enggak, kemarin-kemarin itu berapa bawang putih? Bawang putih 30. 30. Oh, turun 26. Bawang merah, Pak Haji? Sekarang 40. Sekarang 40. Oh, naik ya? Turun. Oh, ada turun? Belum banyak ini. Tempoh hari berapa ini? Sampai 70, 60. Oh, 60. Satu bulan lalu itu ya? Ya. Yang waktu musim hujan itu? Juli itu ya? Oh, sekarang turun 40. Oke. Okay. Ini turun ini karena stok banyak atau seperti apa? Mau musim. Ya? Musim. Oh, musim. Meskipun ada musim hujan, tapi... Jawa panas. Jawa panas ya. Oke. Nah, Tribuners. Jadi, bawang di Bapak Haji ini, losnya di belakang ini, Tribuners. Di belakang Pujasera ini. Harga bawang ini... Tertera. Ini informasinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!